Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 7.18. Kondisi dalam kandang dan perkembangan ayamnya seperti ini ya. Tuh, minumannya habis semua. Ini sama saja 25 botol. Minumannya habis. Ini kondisinya. Makanannya habis semua. Ini pada gerombol tuh. Ya kita matiin lampunya dulu ya, karena udah pagi. Ini pada gerombol tuh. Minta minum bos. Makan dan makan jadi tak makan apel nih yo dan kita jalan ngarepi ini kondisi ayam dalam kandang pagi ini ya. Oke, saya mau menyiapin makanan dan minumannya dulu karena makanannya ini habis semua, ini minumannya juga habis. Dos dan dos ayamnya dos dan dos itu habis semua ini. Oke ya, jadi kita lanjutin lagi dan perkembangan ayamnya seperti ini. Oke ya. Makan pak, minum pak, itu katanya. Makan pak, minum pak, ini katanya. Di hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Ini perkembangan ayamnya ya. Dan ini minumannya sementara dikasih 10 botol. Perkembangannya ya. Nih, besarnya segini. Ini mungil tapi gemuk. Nih. Oh ya. Ayamnya sudah seperti ini. Tuh. Ini pada kenyang. Ini yang masih makan. Ini masih makan semua. Ya. Cepat habis minumannya. Ini juga minumannya cepat habis. Yang ini lagi sudah habis satu ini. Ini ya perkembangannya ayamnya ya. Gedenya segini. Ada yang kecil mungkin dari bibitannya ini. Nih, kelihatan kecil tapi gemuk ini, sehat. Perkembangan ayamnya udah kelihatan gede-gede ya dan sehat-sehat. Tambah ya tadi sampai 10 ada lagi kok langsung tinggi. Mergo muter ini gak cukup ini tadi kebutan. Iya, kentek si cimen teh, pak botol.
sing mateng tapi sing kok dikeki mentah gak doyan kan. Ya iki sik kok mentah. Hah? Yo. Ini apa? Ikutan gak? Ini guys, ini. Oke, ini kondisinya seperti ini ayamnya. Pasti tau mentek ya, Ji. Yo, ngelak ini. Kok kata saya itu ini tetap? Iya. Ini kenyang ini. Kenyang. Gagak kenyang ini. Ini. Masih makan guys. Dan di sini. Masih makan. Empat sehat lima sempurna. Ini pada kenyang ini. Ada kenyang yang sini. Sendiri sini. Oh, jelas itu ini. Sendirian ini. Ya. Maklum habis jatuh kameranya ya seperti ini guys. Gak bagus hasilnya kalau di besar. Apa adanya. Yang penting alhamdulillah masih bisa buat video buat menghibur semua dan tak menambah bagi-bagi informasi tentang ayam joper. Bapaknya ngasih-ngasih makan. Oke, nanti kita sambung lagi karena minumannya mau saya tambah lagi, banyak yang habis ya. Ini bapaknya ngasih-ngasih makan. Makan para ayam, ayamnya berkesehatan. Kemudian perkembangannya seperti ini, besarnya ayamnya ini sudah kelihatan ya. Sehat sehat dan terlihat makin gede ini. Tuh. Ini caring. Sudah kenyang caring. Dan saya mau nyiapin minuman ini tinggi lagi ya. Banyak yang habis nih ya. Kameranya hasilnya ngeblur kalau diperbesar ya. Ginilah apa adanya. Nah ini hasilnya guys. Seperti ini hasilnya ya. Ya, perkembangan ayamnya kayak gini. Ini ya guys. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Ntar ya, saya mau menyiapin minuman dulu. Alhamdulillah nggak ada yang mati. Ini makin sehat-sehat kayaknya. Gitu.
yang di dalam kandang. Banyak yang di dalam ya, sampai sana banyak yang di dalam semua, di dalam kandang ada asik bunyi cekrama tuh bercengkrama di dalam kandang tuh. Ini minumannya udah penuh semua, jadi tambahin tapi banyak yang habis ini. Fasilitas seadanya, ini minumannya sangat penuh. Banyak yang dalam kandang ini. Iya gak sih ya? Iya. 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 Waktu warap. Kok banyak yang ini. Tuh. Ada kenyang guys. Gue tambah itu sering gue sampai nanti. Iya. Ada kenyang guys. Iya itu sih. Masa wis gede kan ibal kan? Oke. Yang di dalam kandang banyak ya, banyak yang nongkrong dalam kandang tuh. Banyak yang di dalam ya, nongkrongnya di dalam kandang. Semua kandang ada isinya, meskipun ada yang satu ini cuma sedikit. Ini di atas ini nongkrongnya, di atas ini. Oke. Nah ini menjuru kandang kak, mengisor kandang kuline ini ya, ayamnya besarnya segini tuh besarnya segini ya. Ini besarnya segini ya, sehat-sehat alhamdulillah. Makanannya 4 sehat 5 sempurna soalnya. 4 sehat 5 sempurna. Ini kecil ini cabai rawit ini. Gigitannya. Ini jadi cilik ya jadi. Oh ya. Ya. Gigitannya paling ya ini pada gede. Ini si jengger nih, pengen tampil nih. Ini ya perkembangan ayamnya ya, sudah pada gede-gede. Banyak yang di dalam kandang, masuk di dalam kandang. Oke, gitu dulu ya, terima kasih atas doa dan supportnya. Semoga semua diberi kelancaran dan kesuksesan ya semuanya.
dalam segala hal. Amin.